Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikgu Ardinata. Baik, di video kali ini Cikgu ingin berbagi tutorial ke kalian semuanya tentang bagaimana cara transfer dari ATM BNI ke Dana. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan skip. Kemudian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik like, subscribe, serta hidupkan loncengnya. Oke, hal pertama kali yang perlu teman-teman masukkan adalah memasukkan terlebih dahulu kartu ATM-nya. Masukkan seperti ini, jangan sampai kebalik. Kemudian kalau sudah, klik Indonesia. Masukkan kode passwordnya. Oke, kalau sudah, klik menu lain. Kemudian transfer dari rekening tabungan. Kemudian virtual account billing. Nah, di sini masukkan saja kode 8810 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan nomor dana kalian. Oke. Rekan saya. Oke, tekan jika benar. Kemudian masukkan nominalnya. Misalkan di sini saya ingin mentransfer 1 juta. Kemudian klik lanjutkan. Oke, masih memproses ya teman-teman. Baik, kalau sudah kita cek terlebih dahulu di akun dana kita. Klik dananya, kita buka dana. Nah, ini ya teman-teman, saldonya sudah masuk 1 juta. Seperti itu, karena saya di awalnya sudah mempunyai saldo 2607. Kita klik di riwayat, klik riwayat. Kita cek riwayatnya. Apakah sesuai? Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini ketika kirim dari BNI ke Dana ini sepertinya tidak ada potongan ya teman-teman. Jadi ini gratis. Oke. Kalau sudah, langsung saja dikembalikan. Klik kembali. Nah, ini untuk bukti transfernya. Seperti itu, cukup mudah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, serta hidupkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.